Terima kasih untuk melanjutkan acara. Menurut acara yang berikutnya sambutan dari panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Sudaryanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi permintaan dari Bapak Ketua atau pengurus alumni SMP angkatan tahun 90 ini. Dimana pada kesempatan yang kurang-kurang Allah SWT memberikan rahmatnya, saya ingin sedikit menyampaikan bahasanya ada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yashkurullah wa la yashkurunnas." Tidak dinamakan sebagai orang yang bersyukur kepada Allah yang dia tidak bersyukur kepada manusia. Tentunya siapa manusia yang pertama yang harus kita bersyukur kepadanya? Ya, tentunya yang pertama adalah Rasulullah. Bagi yang memeluk agama Islam, karena beliau adalah yang menyampaikan risalah ini, sehingga kita bisa mengambil ilmu dari beliau. Kemudian yang kedua adalah orang tua kita. Kita bisa menikmati akan keindahan alam semesta ini. Kemudian yang selanjutnya adalah bersyukur kepada manusia, kepada manusia secara umum, panitia yang telah berupaya untuk bisa menyatukan kita di tempat ini. Dan siapa mereka yang paling bertanggung jawab di sini? Ya tentunya Bapak Ketua. Nah, itu maka mari di akhir-akhir mungkin tahun itu, di akhir-akhir ini kehidupan kita gunakan untuk bisa membenahi diri kita sendiri di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya khususnya yang memeluk agama Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara pembina yaitu Ibrahim Sawangan kepada Pak Amrin, dipersilakan. Sadari itu mungkin tentang sahabat jalan lalu puji dan syukur mungkin asal dalam Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sabun kerso paring mampin teman-teman kerofatan kalimatan soho kami dengan yang sahibu menjadi wajib hotel siang itu kita sakit makan hal manuga ganti mahluwi darah hajar buatan-buatan halaman sekudahnya Allah. Buatan kesempatan ini, selamat selesai bagi tanpa tunjuk rangka tetap menggunakan Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun kabulakan dengan asal pun berdawah dengan Allah Tuhan. Kali ini meninggal beramikal ikhlas sawalan tumun dan kita awifin dan sambut siap ini ya. Sambut siap. Moga kita awiti saran-saran. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Duh sederek kula sedaya, kula nyuwun ikhlasipun lan ugi halalipun hak-hak panjenengan ingkang sampun tumanduk dumateng kula, hak-hak ingkang sampun kula caosaken dumateng panjenengan,
Amin. Mekaten mikro sawangane sanget bawuh dolyaken barang-barang ingkang sampun dipunparing nggih. Yen nek utang nggih tetep bayar. Do dijaluk arune ra oleh piye ya wis ngono nek tetep omah wae. Iman-iman ta. Ibarate niku ngono. Sempat halal pada kesempatan ini sudah dihalalkan.
termasuk barang-barang yang kecil. Baru tadi ada bunga, nah, Pak Amri biasanya lombok. Karena asal bermain peranan Pak Amri di tengah kebun yang itu luar biasa. Kebun-kebunnya kebun-kebunnya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk melanjutkan acara karena waktu semakin sore atau semakin singkat, mari kita lanjutkan di acara yang berikutnya, yaitu tausiah untuk menambah bekal iman dan Islam kita untuk kepada Pak Haji Nuruddin, dipersilahkan. Gambar baru. Ini ya.